Pemirsa, evakuasi korban di Masjid Jabal Nur, Desa Landing-Landing, Lombok Utara terus dilakukan. Hari ini kembali ditemukan seorang jenazah. Sebelumnya dua jenazah telah dievakuasi dan satu orang berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan bersama TNI Polri masih mengangkat puing-puing bangunan Masjid Jabal Nur. Diduga masih ada jemaah yang tertimpa puing bangunan. Kemarin dua jenazah berhasil ditemukan dan hari ini satu jenazah lagi ditemukan di bawah reruntuhan. Alhamdulillah, Pak. Petugas juga berhasil menyelamatkan jemaah yang masih selamat. Hingga sore, evakuasi masih dilakukan karena diduga masih ada jemaah yang tertimpa reruntuhan bangunan. Saat gempa 7 skala Richter pada minggu kemarin, jemaah sedang sholat Isya berjemaah. Bawa ke tempat aman dulu, ke lapangan dulu, ayo. Bawa ke lapangan dulu, ke lapangan. Nah. Gempa 7 skala Richter juga terasa hingga ke Bali. Seperti di Musola Asyuhada Bali, saat gempa Imam Masjid sedang memimpin sholat berjemaah. Namun dirinya tetap bertahan dan memimpin sholat. Sebagian besar jemaah langsung berhamburan keluar musola, namun sang imam tetap berdiri dan memimpin sholat dengan sebagian jemaah yang masih bertahan.